warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada petani desa Lor. Pada kesempatan hari ini, petani desa yaitu Pak Pusat Pusatnya untuk meliput di tempatnya warga. Pada saat ini yaitu saya akan mendatangi yaitu suatu warga yang konon katanya mendapatkan yasinan bergilir atau gilir yasinan nilor. Dan pada sedulur tani, sedulur desa, sahabat desa dimana panjenengan semuanya berada, dan tolong yaitu di subscribe yang belum subscribe dan ditonton sampai rampung. Mudah-mudahan panjenengan yaitu selalu diberikan suatu nikmat sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan dimurahkan segala urusannya. Yuk kita ikuti bersama Lor. Mudah-mudahan dengan adanya video dari petani desa bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menghibur kita semuanya. Yuk kita ikuti dan kita tonton sampai rampung. Tenang aja. Go. Kilur suasanane di pedesaan. Di tempatnya suatu warga. Halo, halo, halo. Halo. Wah, dadah, guys. Lor ketemu kembali kepada yang biasanya suasanane yaitu hidup di desa. Yo. Ki aku arep mlebu nang pawon iki njero akeh iki lur wonge. Oh. Meriah banget lur. Ah. Bertemu kembali kepada pemain-pemain lawas iki. Iya. Alhamdulillah kabar sehat. Ora ketang deglik-deglik. Oke. Lur. Lur, baksone lur iki. Oh, aku enek bakso ya. Baksone iki. Sik foto dulu iki. Iki tahune bumeng. Bumeng disuwuting karo anake sapa? Acarane apa iki? Ben podo ngerti iki. Oh, giliran. Oh, yasinan giliran tenan iki. Ini iki lur nang urip nang desa. Ini adalah di tempat yaitu di Dusun Magetan, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur iki lur. Persatuane masyarakat setiap mengadakan yasinan. Ya niki lur, bareng-bareng koyo rewang duwe gawe mantu. Kerukunan hidup. Iki apa iki jajanane iki lho. Tahu goreng, tahu kuning. Iki lek nang Jawa kuwi apa lek ngarani tahu apa ya? Ya tahu Bu, ya isi lek. Tahu isi. Ya, kalau di daerah Jawa Timur namanya ini tahu isi ini lho. Tapi kalau di Sumatera tahu gunting. Gunting, tahunya meteng. Tahu meteng. Tahu gunting, guys. Goreng. Pak enak kuline goreng. Enak. Oh, enak kuli goreng barang. Sendok nganu gelas piring. Piring gelas. Piro? Sitan.
Iki sing tugas gorengi tahu gunting. Iki sing bagian gorengi tahu gunting. Iya, engko. Kelelor sing rambut kuning mlebu kelelor kae wong latah kelelor. Ayo sepurane lur ya, rodok saru titik. Iki sing sak kelompok iki lur. Iki bakal moro sing kelompok meh iki. Iki. Iki kelompok meneh. Kok padang lho. Kan ga ini ya nek 15 to. Digawe mendut iki lur, gawe mendut. Kepada sedulur tani, sahabat tani, sedulur desa, sahabat desa, di mana panjenengan semuanya berada, mudah-mudahan dengan adanya video pada kesempatan hari ini bisa menghibur panjenengan semuanya. Dan kepada sedulur yang lagi berada di luaran sana, mudah-mudahan yaitu bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Dan jangan lupa yaitu bantuannya untuk ditonton sampai rampung lur. Yuk kita tonton dan kita saksikan terus. Hah? Ora ora. Ora. Yo yo jane. Digawe mentut iki lur. Nggo acara yasinan gilir. Oke, arep metu meneh iki ning jebone. Aku yang bagian ngedangi iki lur. Sing tugas ngedangi mendut. Kata-katamu gawe pengasan. Hah? Ora Mbak Jum. Beli salam ditangi. Mbak Jum. Aja kayu kuwi. Kowe nangis dene terima dengini kowe kok. Lha kok kayu urip. Lha iya sapa nyoba nek kono mati. Apa? Mati mati asik lha iku. Mati men bakung iki mlecah. Yo iki kene bakon. Yo Allah. Cukup semene lur yaitu perjumpaan dari petani desa. Mudah-mudahan dengan adanya video pada hari ini
yaitu bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan juga bisa menghibur bagi panjenengan semuanya. Dan jangan lupa yaitu dengan bantuannya, dengan cara tonton terus sampai rampung. Dan jangan lupa juga yaitu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan share dan di komen lur kalau tidak cocok. Dan bila mana yaitu ada suatu salah kata dan kekurangannya dari petani desa, minta maaf. Mudah-mudahan yaitu video ataupun petani desa akan bisa berlangsung untuk kedepannya yang lebih baik lur. Dengan doa panjenengan semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.